So buat korang yang sedang mencari-cari peluang perniagaan, korang boleh sertai peluang perniagaan ketika PKP ni. Aku nak kongsikan kepada korang, selain pendapatan aku dalam Ratchaburi YouTube FC ini yang aku buat bola untuk tambah pendapatan dari Thailand semalam. So sangat mudah apabila mendaftarkan seorang pemain yang tidak pernah mempunyai pengalaman bola sepak profesional pun untuk mula. Untuk saingan so, AFC Champions League mudah, 2021 dan mampu dilakukan dengan bantuan Thailand itu bersaing marketing buat kali pertama dalam saingan bola sepak elite rantau Asia ini hingga dan telah diundi bersama-sama Pohang Steelers Korea Selatan, Nagoya Grampus, so siapa yang berminat dan wakil negara JDT dengan tim di dalam boleh WhatsApp nombor yang aku letak dekat description di bawah. Johor Darul Takzim JDT perlu menepis tanggapan betapa kehadiran pasukan itu bukanlah sekadar tempelan apabila memulakan saingan kumpulan G Liga Juara-Juara Asia ACL menentang kelab dari Jepun Nagoya Grampus di Stadium Raja Mangala di Bangkok, Thailand malam ini. Beraksi untuk musim ketiga berturut-turut dalam saingan ACL, skuad bimbingan Benjamin Mora harus lebih matang dan mampu menyaingi kehebatan kelab dari Jepun, Korea Selatan dan Thailand yang berada dalam kumpulan sama. Kejohanan kali ini yang diadakan secara karnival diharap memberi impak positif kepada juara Liga Super 7 musim berturut-turut selepas terpaksa menarik diri musim lalu susulan penularan pandemik COVID-19. Jika dinilai prestasi semasa, Nagoya Grampus yang dibimbing pengendali dari Itali, Massimo Ficcadenti, tampak memiliki kelebihan apabila berada di kedudukan kedua Liga 1 Jepun, J-League. Namun JDT tidak harus panik dan perlu memberi tentangan. Apapun, Mora harus bijak mempelbagaikan formasi dengan taktikal lebih berkesan, bukan sahaja ketika menentang kelab Jepun itu tetapi juga ketika berdepan Ratchaburi FC dan Pohang Steelers. Di posisi serangan, Mora memiliki banyak pilihan sama ada menurunkan Bergson da Silva dan Guillermo de Paula atau menyenaraikan Syafiq Ahmad atau Hazwan Bakri mengemudi jentera serangan bagi menembusi tembok kebal yang dikawal bekas penjaga gol Australia Michelle Langrack yang turut berpengalaman mewakili kelab ternama seperti Borussia Dortmund dan kelab Levante di La Liga. Aksi ACL juga menjadi medan terbaik buat Safawi Rasid untuk memulihkan prestasi selepas tenggelam pada kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Dubai baru-baru ini. Di benteng pertahanan, kehadiran Shane Lowry yang dijangka digandingkan bersama Mauricio Dos Santos diharap mampu mengekang pergerakan berbahaya pasukan lawan. Dan di posisi bek kiri dan kanan yang akan diterajui Corbin Ong dan Matthew Davis juga dituntut dapat mematikan gerakan lawan menerusi sayap kiri dan kanan.